Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat daging black pepper. Jom kita start. Okay, first campurkan 2 sudu sos tiram, 2 sudu kicap manis, setengah sudu gula yang dia masukkan, 1 sudu cuka. Lepas tu white pepper, kalau ada tambahlah sikit, ini optional lah. Ini 1 cawan air, kemudian 1 sudu tepung jagung. Kacau-kacau letak tepi. Dan untuk daging, kita perlukan seasoning. So, untuk seasoning kita guna Ajinomoto. So untuk seasoning aku guna Ajinomoto sebab satu ditambah rasa umami dalam masakan, and then second dia lagi kurang sodium daripada garam. So ini kita pakai sikit dalam 1/3 sudu kecil je Ajinomoto, and then garam pun aku dah kurangkan, aku tambah dalam setengah sudu kecil garam je. Kemudian tambahkan setengah sudu makan black pepper. Kacau-kacau dan korang stir fry sampai dia garing macam ni, and then korang flip. Lepas tu masukkan setengah biji bawang Holland dengan 2 ulas bawang putih. Kemudian sos yang kita buat awal-awal tadi tu ha, masukkan juga. Kacau sampai dia pekat macam ni, and boleh letak broccoli dengan cili padi. Kacau lagi and sedia untuk dihidang. Boleh makan nasi putih. Selamat mencuba.